Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada teman-teman bukan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'ihi ila yamiddin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an al-Azim, La takhaf wa la tahzan Inna allaha ma'ana. Allah berfirman bermaksud, janganlah kamu takut, jangan kamu bimbang, Allah bersama dengan kita. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis yang dikasihi Al-Fadil Tuk Guru Ni Aziz, yang dikasihi teman-teman pimpinan yang saya tak sebutkan satu persatu namanya, rakan-rakan, saudara-saudari, hadirin hadirat yang saya raikan. Saya sedikit gemetar bila bercakap depan bos saya. Kalau bos saya tak ada, lagi senang saya bercakap. Saya lebih dulu ucap terima kasih kepada Tok Guru yang dapat bersama menyaksikan kebangkitan rakyat Malaysia berpusat dari Putrajaya. Angin perubahan ini akan kita langsungkan ke seluruh negara insya-Allah. Sehingga 5 hari bulan ini anda semua akan mengundi. Apa akan berlaku pada 6 hari bulan? 6 hari bulan apa yang akan berlaku? 6 hari bulan adalah kerajaan baru, bukan? Adakah anda semua ingin bercuti pada 6 hari bulan? Ya! 6 hari bulan adalah hari cuti awam. Saya isytiharkan pada malam ini 6 hari bulan Mei adalah cuti awam. Meraihkan kerajaan baru Pakatan Raya. Bukan begitu, saya tak ada kuasa itu. Saya hanya nak minta suara rakyat Malaysia inginkan cuti awam pada 6 hari bulan Mei supaya mereka boleh mengundi dengan selesa di seluruh negara pada 5 Mei. Salam kita pada Datuk Seri Najib di rumah Seri Perdana Putrajaya. Kalau Datuk Najib tak ada rumah malam ni, Datin Seri Rosmah harap dapat dengar permohonan kita. SPR ada kuasa menentukan tarikh pilihan raya 5 Mei. Biasanya pilihan raya kita hari Sabtu, hari Ahad cuti awam. Senang rakyat jelata mengundi di seluruh negara. Bila SPR ubah tarikh pilihan raya hari Ahad, kalau betul rakyat didahulukan, kita minta Datuk Seri Najib isytiharkan cuti awam pada 6 hari bulan Mei. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Datin Seri Rosmah telah mendengar pesanan kita semua. Bulan purnama di Putrajaya di atas sana. Tuan-tuan tengok, ada tak atas tu? Siapa yang ciptakan bulan itu purnama pada malam ini? Allah lain telah membukakan pintu kota Istanbul untuk Muhammad Al-Fatih. Allah lain telah menjatuhkan Firaun yang berhamarnya Leila menindas Bani Israel di bumi Mesir. Allah yang sama akan membantu kita membuka pintu kota Putrajaya pada 5 Mei insya-Allah. Teman saya Tengku Adnan
Bila saya bangkitkan kepada Tan Sri Aseh, Putrajaya adalah smart city, intelligent city. Kenapa traffic light di Putrajaya masih guna sistem lama bukan smart traffic light? Tan Sri Aseh dengan baiknya menyatakan Putrajaya, perbadanan Putrajaya akan segera menjadikan traffic light di Putrajaya adalah smart traffic light. Kunan kata Dato' Hussam minta buat traffic light smart di Putrajaya, di Salur pun dia kata traffic light style lama lagi. Tuan-tuan penduduk Putrajaya kena tahu di Salur hanya ada satu traffic light. Satu. Adakah Salur nak dijadikan benchmark Putrajaya World City? Salur lah yang kena tiru Putrajaya, jangan Putrajaya tiru Salur. Mananya ahli parlimen Putrajaya ni adalah mewakili zaman lalu, gagah tetapi berada dalam zaman dinosaur. Kita berada di zaman 21st century. Kita bergerak ke hadapan. Pergerakan ke hadapan dibayangkan oleh pertandingan idea-idea, pertandingan inovatif dan kreativiti. Kalau ahli parlimen Putrajaya minta kita semua follow Salur, Masya Allah, saya rasa lucu dan pelik. Datuk Sabri Cik Menteri Belia dan Sukan, saya telah mencadangkan Putrajaya ini layak sebagai kota madani, menjadi pentas perdebatan perdana atas dasar-dasar negara bagi 5 tahun yang akan datang. Dan saya telah menawarkan diri untuk menjadi ahli panel dengan mana-mana pemimpin UMNO Barisan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Najib. Kalau tak ada orang lain, Datuk Sabri Cik pun saya mampu. Datuk Sabri Cik ni rakan saya di Universiti Melaya. Satu usrah. Kita berbaiat. Kita akan berjuang sehingga Malaysia ini kembali kepada fitrah sunnatullah, kembali kepada agama Allah untuk kebajikan negara kita, seluruh kaum tidak mengira bangsa. Bila saya bangkitkan adanya di Putrajaya ini di hadapan Masjid Mizan, himpunan 1 juta belia dengan membawa penyanyi-penyanyi antarabangsa dengan pakaian-pakaian yang Masya Allah sesuai dengan wasatiyah yang diamalkan oleh Barisan Nasional. Saya kira perbelanjaan tahun lalu adalah 32 juta ringgit. Datuk Sabri kata Hussam tak ada maklumat tepat. Ini perbelanjaan ini 32 juta meliputi tajaan-tajaan syarikat-syarikat. Datuk Sabri, malam ini saya nak ulangi. Saya menyebut 32 juta adalah fakta yang benar. Saya ada rekod-rekod kertas kabinet berkenaan dengan perbelanjaan tersebut. 32 juta adalah perbelanjaan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Tak termasuk kementerian-kementerian yang lain. Tak termasuk penajaan-penajaan. Dan saya sebutkan, pada masa yang sama tabung ekonomi belia telah dibekukan oleh kerajaan Datuk Seri Najib 3 tahun yang lalu. Saya katakan, pada tahun ini sekali lagi, himpunan 1 juta belia yang akan diadakan, kalau Pakatan Rakyat mentabir Putrajaya, insyaAllah kita mohon ditangguhkan projek ini, program ini, menjimatkan wang itu, kita agihkan kepada belia-belia dalam bentuk tabung ekonomi belia yang boleh memberikan faedah yang lebih kekal kepada belia-belia di seluruh negara. Setuju ataupun tidak? Datuk Sabri dulu orang baik,
Dia jadi macam itu pasal dia duduk dalam barisan nasional. Barisan nasional tak mungkin boleh jadi baik. Sebab itu kita kena gantikan barisan nasional. Dato' Seri Najib kata, Pakatan Rakyat tak boleh tabir negara ini kerana Pakatan Rakyat tak ada kelayakan. Kalau Pakatan Rakyat tak ada kelayakan, kenapa pula pemimpin barisan nasional takut nak berdebat dengan pemimpin pakatan? Mana satu yang layak? Yang takut berdebat layak, yang tak takut berdebat tak layak. Barisan nasional lah yang tak layak. Bahkan barisan nasional dah tak ada di Malaysia. Saya tengok billboard barisan nasional, barisan One Malaysia. Bukan lagi barisan nasional ataupun BN. B sudah N. Yang ada adalah barisan One Malaysia. Lahat Datu, adakah Lahat Datu menunjukkan bahawa barisan nasional mampu menguruskan keselamatan negara kita? Hutang negara, Puteri Reformasi. Jadi Nurul Izzat tengok ini Putrajaya. Sebelah tu adalah istana-istana tersergam di Putrajaya. Dan saya sampai Putrajaya lebih dulu daripada orang lain, termasuk ahli Parlimen Lembah Pantai. Tapi saya doakan Nurul insyaAllah berjaya di Parlimen Lembah Pantai. Hutang negara, masa Najib naik roket 229 bilion. Lepas tu dia marah dengan roket. Hutang negara dia suruh naik roket 229 bilion. Menjadikan hutang negara yang tertinggi pernah dicapai. Bagaimana dia nak uruskan hutang ini? Saya telah kemukakan soalan ini dalam ceramah saya. Satu soalan sehari untuk Perdana Menteri. Soalan yang pertama, bagaimana Dato' Najib nak uruskan hutang negara? Kita memerlukan jawapan sebelum pilihan raya. Ini adalah isu negara. Kalau isu hutang tuya, itu isu peribadi. Kalau isu cincin, itu isu peribadi. Tapi isu hutang negara adalah isu negara. Kalau hutang negara, jawapan pengurusannya tidak dapat diberikan, bagaimana Dato' Seri Najib kata barisan nasional lebih layak daripada Pakatan Rakyat? Hari ini pegawai tinggi kita Datuk Din Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Kastam telah ditembak mati. Kita ucapkan takziah bukan saja pada keluarganya tetapi juga semua warga Jabatan Kastam. Saya ke sana tadi untuk sama-sama baca Yasin di Surau Jabatan Kastam. Hadir untuk salat jenazah. Hantar jenazah ke kubur. Saya boleh lihat kesugulan kaki tangan dan pegawai kastam. Tak ada satu orang menteri datang untuk memberikan penghormatan kepada pegawai penguat kuasa undang-undang negara kita. Saya yakin beliau terbunuh kerana operasi-operasi tugas negara yang telah dilaksanakan oleh beliau. Beliau ditembak di Putrajaya yang dianggap sebagai kota yang selamat, smart city dengan CCTV, dengan communication command and control system yang dikatakan tercanggih pada waktu pembunuhan itu berlaku. Saya kira CCTV yang ada tidak dapat mengesan pembunuh berkenaan. Maknanya jenayah negara kita telah mencapai satu tahap, kita menuju Bolivia kerana ancaman pengedar dadah, ancaman penjenayah underworld yang lain. Kalau jenayah sehebat itu boleh berlaku di Putrajaya,
Saya berharap kerajaan segera bertindak. Kalau pasukan keselamatan kita cekap, insya Allah patutnya penjenayah itu boleh ditahan serta merta dalam hari yang sama. Kalau menjelang pilihan raya, penjenayah ini tidak lagi dapat ditahan, ia adalah menunjukkan ketakutan rakyat Malaysia terhadap keselamatan mereka adalah satu perkara yang real, yang memerlukan pendekatan yang berbeza dalam menghadapi jenayah. Apabila Pakatan Rakyat mentadbir, insyaAllah selepas 6 hari bulan Mei. Kalau dalam jenayah ini pun Barisan Nasional gagal menguruskannya, dan statistik yang saya dapati, tahap kejadian jenayah di Putrajaya adalah lebih tinggi daripada tahap nasional. Penduduk Putrajaya mempunyai sekitar 70 ribu orang, tetapi kejadian jenayah pada tahun 2012 adalah 400 jenayah, termasuk 10 kes rogol, 8 kes cabul, kecurian kereta, pecah rumah dan lain-lain jenayah yang menjadikan kadarnya adalah lebih tinggi daripada seluruh negara, di mana negara kita kadarnya adalah pada kadar satu jenayah bagi tiap-tiap 155 penduduk, sedangkan di Putrajaya satu jenayah 195 penduduk, satu jenayah 750 penduduk untuk seluruh negara. Seluruh negara satu jenayah 750 orang penduduk, satu kejadian jenayah. Tetapi di Putrajaya 195 penduduk, satu jenayah. Kemudian tadi saya jumpa dengan Dato' Omar Presiden QPAC secara kebetulan di Masjid Mizan. Kami bersembang. Saya tanyakan Dato' Omar Presiden QPAC, apa masalah utama penjawat awam seluruh negara? Kata Dato' Omar, masalah utama penjawat awam seluruh negara adalah kos hidup. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, adakah ini betul ataupun tidak? Apa yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat? Kita tak menjanjikan kenaikan gaji yang mendadak. Yang kita janjikan pengendalian dan pengurusan kos hidup masyarakat Malaysia dengan cara menurunkan seberapa boleh kos-kos hidup, dengan mengamalkan kerajaan yang bersih, tanda yang terbuka, menghapuskan monopoli, peranan orang tengah, menurunkan harga bagi barang-barang utama yang menjadi kunci bagi kenaikan kos hidup, menurunkan harga petrol, menurunkan harga kereta, menurunkan harga motosikal berkuasa rendah, menghapuskan road tax bagi motosikal berkuasa rendah. Adakah ini anda semua tak bersetuju? Setuju. Yang kita tawarkan di Putrajaya, premis-premis perniagaan kita berikan sewa beli kepada penjaja peniaga yang sebenar. Kita hapuskan peranan orang tengah. Saya makan di kafeteria-kafeteria di sini. Bila mereka jumpa saya, peniaga ini datang, letakkan mulut dia ke telinga saya, boleh tak kalau ya, Datuk menang esok, kita turunkan harga sewa kedai di Putrajaya? Saya jawab, insya Allah boleh. Kerana semua premis ini dibina oleh Perbadanan Putrajaya dan Putrajaya Holding daripada wang negara Petronas. Di Putrajaya, bagi makluman Tok Guru dan Nurul Izzah, cukai bandar yang tertinggi di Malaysia. Orang kaya Putrajaya pun minta kita turunkan, lebih-lebih lagi orang miskin, orang bergaji gendah di Putrajaya juga minta turunkan. InsyaAllah kita akan turunkan cukai bandar di Putrajaya. Perumahan Prima, perumahan Prima saya ingat hebat. Hebat. Bila kita pergi tengok tapak pelan
lancarannya dah 3 kali lancar. Tuan-tuan boleh terus bagi tengok hari ini. Belum ada pembinaan dilakukan. Nyata ia bukan satu janji yang ditepati, tetapi satu janji yang telah dicapati. Jangan pergi jauh. Di sini pun ada capatinya. Rumah Prima ini saya telah bincang dengan pegawai-pegawai KPTG. Mereka memberitahu saya tanah tapak rumah Prima diberikan percuma oleh kerajaan dengan bayaran nominal hanya RM1,000 bagi tiap-tiap satu ekar. Kenapakah nak diletakkan harga yang mahal dengan kos pengurusan yang akan dikenakan pada penghuninya RM305 satu tahun? Siapa mampu nak bayar? Yang bergaji RM3,000 ke bawah, mereka menderita. Mana saya tahu, Facebook anda semua beritahu saya, anda semua menangis menderita bila gaji anda hanya RM3,000 ke bawah. Bayaran kapal, bayaran taska, bayaran maintenance, bayaran itu, bayaran ini, puratanya adalah negatif. Kecuali apabila dapat allowance, allowance yang dituntut. Apa yang kerajaan pakatan boleh buat? Grade 41 ke bawah tak payah bayar juga insya-Allah kalau Pakatan Rakyat Mentadbir Malaysia. Kenapa saya katakan begitu? Kerana dalam Islam cukai hanya dikenakan pada orang kaya. Cukai tidak boleh diambil daripada orang miskin. Itu dasar dan pendekatan Islam. Di Kelantan, di bawah Tok Guru, sejak tahun 90, kita telah hapuskan perkhidmatan caj perkhidmatan. Yang dikatakan caj perkhidmatan 4% bagi pinjaman kenderaan dan pinjaman perumahan. Kalau Pakatan Rakyat Menang Mentadbir Malaysia, dasar Tok Guru ni Aziz di Kelantan, kita akan gunakan di seluruh negara. Kita akan hapuskan servis charge 4% bagi pinjaman kenderaan dan juga perumahan. Kalau Kelantan negeri miskin, kita boleh lakukan. Sampai hari ini kita tidak bankrupt. Mana-mana pegawai kaki tangan nak meminjam, mereka masih boleh meminjam sampai hari ini. Dan 0% servis charge dikenakan kerana Tok Guru kata yang proses pinjaman itu dah kaki tangan kerajaan, kita dah bayar gaji dia, apa lagi nak ambil service charge dengan dia? Pinjam RM400,000, bayar RM400,000, pinjam RM200,000, bayar RM200,000, siapa tak nak, dia tu kurang kurang cerdik. Kalau kita tak pernah buat, kita tak berani nak tawarkan. Kalau kita buat di Kelantan, alhamdulillah, maknanya kita telah ada contoh yang kita boleh buktikan ia adalah viable dan boleh dilaksanakan. Kita nak letakkan revolving fund bagi pinjaman perumahan ini supaya kaki tangan bertaraf rendah dapat meminjam dan boleh beli rumah. Tawaran kita yang paling menerima sambutan tinggi berdasarkan rating dalam Facebook adalah konsep mawaddah dalam pertukaran penempatan kaki tangan kerajaan, khususnya guru-guru. Tidak ada lagi guru suami isteri berpisah jauh, satu di Sarawak, satu di Putrajaya, anak batuk di Sarawak, siapa nak jaga. Kita akan satukan suami dan isteri di bawah konsep mawaddah, berdekatan satu sama lain. Kalau Datuk Seri Najib dipisahkan dengan Datin Rosmah, apa jadi pada negara kita? Huru-hara negara kita. Huru-hara negara kita. Kalau Datuk Najib nak tidur sekali dengan Datin Rosmah, kenapakah rakyat jelata tidak diberikan pilihan untuk bersama di antara satu keluarga, satu sama lain di bawah satu bumbung dan diberikan penempatan kerja yang dekat dengan satu sama lain? Tidak ada lagi campur tangan politik dalam pentadbiran. Kita nak berikan kebebasan kepada kaki tangan politik, kaki tangan kerajaan, termasuk surau-surau. Surau Mizan, Masjid Mizan yang tunggu semayang tadi,
boleh memuatkan 20,000 orang jemaah. Bila mereka nak panggil Ustaz Azhar Idrus, tidak diberikan permit, tetapi Sabri Cik buat konsert K-pop depan Masjid Mizan. Ustaz Azhar tak boleh masuk, boleh K-pop boleh masuk. Yang kita nak berikan kebebasan kepada surau dan masjid di seluruh negara, kalau mereka nak berdakwah bawa orang mana sekalipun, kalau mereka mengajar berdasarkan Quran dan Sunnah, kita akan berikan permit dan tidak akan membubarkan jawatan kuasa masjid kerana ada satu dua orang tersesat jalan pergi tazkirah 5 minit, 3 minit dan lain-lain. Saya di sini alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada semua jawatan kuasa masjid. Mereka hilang rasa takut. Kalau tak boleh cerakap dalam masjid, mereka buat di tangga masjid. Saya tak nak sebutlah satu masjid, nanti pihak tertentu marah. Dalam masjid tak boleh cakap. Kita berhimpun di luar tangga masjid. Tangga masjid dan luarnya bukan milik satu siapa. Alhamdulillah, kita ambil konsep Islam. Kalau nak tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang sambil duduk. Tak boleh sambil duduk, kita sembahyang sambil baring. Tak boleh sambil baring, sembahyang pakai kelipan mata. Tak boleh kuliah dalam masjid, kita kuliah tangga masjid. Tak boleh tangga masjid, atas rumput. Tak boleh atas rumput, atas logi macam mana ini. Lagi ramai. Alhamdulillah. Negara madani apa benda macam ini? Sana sekat, sini sekat, sana tekan, sini tekan. Hari ini Tengku Adnan jumpa jawatan kuasa masjid seluruh Putrajaya. Apa yang dia janjikan? Kapet baru 6 hari bulan Mei. Adakah kita nak kapet atau kebebasan? Kapet tu kalau kita menang, saya pun boleh salin. Kalau saya tak salin pun orang sini kaya-kaya, dia boleh salin sendiri. Yang tak ada pada kita pada hari ini ialah keadilan, kebebasan, kesamarataan, kesaksamaan, perpaduan, kekuatan. Inilah yang telah hilang daripada negara kita. Kerana itulah kita perlu bangkit. Kalau Masyitah isteri Fir'aun boleh lawan suami dia sendiri, kalau ahli-ahli sihir Fir'aun akhirnya walaupun diugut, la azbahannakum, itu pun mereka sanggup bangun bila tiba masanya. Jadi bagi pegawai-pegawai kerajaan yang setengah merungut, dia takut. Takut. Takut pada siapa? Takut pada Datuk Najib dengan Kunan. Kunan lagi takut pada kita. Dia lagi takut pada kita pasal kita ramai. Kuasa ada pada kita 5 hari bulan, kita jatuhkan hukuman, dia tak ada apa-apa dah esok. Apa dia nak takut? Takut orang buka peti undi. Saya beri jaminan, kalau Pakatan Rakyat menang mentadbir Putrajaya, kita tak akan buka peti undi tuan-tuan semua. Adakah tuan-tuan tak yakin Pakatan Rakyat menang? Hari pertama analisa bilik gerakan kita, kita bukan nak mendabik dada, bukan bertakbur. Kita pergi kepada secara positif, secara konstruktif, dengan data-data, dengan perkembangan yang ada di seluruh negara. Hari pertama kita mencatat di bilik gerakan kita, insya Allah Pakatan Rakyat akan memiliki 118 kerusi parlimen di seluruh negara. Saya tidak bermain dengan angka. Saya jujur dengan diri saya sendiri dan dengan anda semua. Tetapi hari ini saya dimaklumkan oleh sebelah sana, Pakatan Rakyat telah meningkat 4 kerusi lagi menjadi 122 kerusi parlimen. Dan UMNO tinggal 110 kerusi parlimen. Kita nak melonjak sedikit lagi, melonjak lagi, sehingga insya Allah kemenangan kita akan menjadi nyata. Dan tidak ada siapa-siapa boleh meragui kemenangan kita. Dan insya Allah Putrajaya juga kita akan menang. Dan dengan itu kita sebenarnya akan mempunyai sebuah kerajaan baru pada akhir sekali. Hudud. Minta maaf, saya
tersebut dalam Sinar Harian pun hari ini disiarkan. Semalam Datuk Najib mencabar pimpinan pakatan menentukan sikap dalam isu hudud. Saya beritahu Datuk Najib, kalau anda nak berbincang tentang hudud secara terbuka, saya akan menawarkan diri saya, baik forum, baik debat, open air or live on air, sama ada kita secara terbuka sebegini ataupun secara langsung dalam televisyen, saya menawarkan diri berbahas, berdebat dengan Datuk Najib tentang isu hudud. Kalau dia tak sanggup cabaran saya, bermana dia hanya berpura-pura dengan isu ini. Dan saya nak beritahu, dosa yang paling besar, yang lebih dahsyat adalah dosa korupsi, dosa rasuah. Kerajaan yang korup adalah berdosa daripada dari sisi Islam. Kalau kita membiarkan, kerana dengan rasuah tersebut, negara kita akan menuju kehancuran dalam berbagai-bagai segi. Pembunuhan timbalan ketua, pengarah jabatan operasi kastam ada kaitan dengan ini semua. Dan bukan kata dia rasuah, tetapi rasuah yang membenarkan adanya penyelundupan dadah dan jenayah-jenayah lain akan memberi kesan pada negara kita. Kerana itu saya katakan pada Datuk Najib, jangan menakut-nakutkan rakyat Malaysia tiap-tiap kali pilihan raya dengan isu hudud. Jangan melindungi aktiviti rasuah Barisan Nasional dengan menaja isu hudud dekat dengan pilihan raya. Kalau dia betul serius nak membincangkan isu ini, saya menawarkan diri berdebat dengan Datuk Najib. Tajuk dia tentang hudud bila-bila masa live on air ataupun in open air kita mencabar Datuk Seri Najib. Kalau tidak, minta diam. Apa agenda kita sekarang? Agenda kita orang Islam dan bukan Islam, seperti mana yang diminta oleh Islam, ialah menubuhkan sebuah kerajaan yang amanah dan bersih. Kerajaan yang adil yang dapat menyatupadukan rakyat dengan keadilan dan kebenaran. Ini tanggungjawab kita semua. Allah akan rahmati kita orang Islam, orang bukan Islam, bila kita meletakkan first thing first. Yang pertama itu pertama, yang dulu itu didahulukan. Yang pertama hari ini ialah menubuhkan sebuah kerajaan yang bersih, daripada sebuah kerajaan yang amanah, yang bersih, di mana tiangnya adalah takwa kepada Allah. InsyaAllah agenda-agenda lain kita akan majukan tahap demi tahap. Dan jangan kita kecewakan harapan rakyat Malaysia yang tertindas di seluruh negara, yang telah menderita, yang kepayahan, yang kesusahan, yang tak tahu tempat mengadu, yang berbagai-bagai yang lagi. Berilah kepercayaan kepada pimpinan Pakatan Rakyat yang mempunyai komitmen teruji dan berwibawa untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang bersih, insya Allah. Dan saya di sini bertugas menjaga kota ini dengan tujuan memberikan signal bagi pihak Parti Islam Malaysia, bagi pihak Pakatan Rakyat, bahawa kita bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia dan kita tidak akan hampakan pengharapan rakyat Malaysia, dan kita menyatukan saf-saf kita untuk agenda-agenda yang telah mengikut syariat Islam diizinkan. Untuk itu kita akan bawa perubahan yang tidak perlu tuan-tuan ragukan. Dan insya Allah seperti telah saya nyatakan, saya berdiri di sini kalau menang pilihan raya ini menjadi payung kepada penjawat awam di seluruh negara. Penjawat awam di seluruh negara boleh berpegang kepada janji saya, mereka tidak akan dianiayai, mereka tidak akan dipinggirkan, mereka tidak akan dibiarkan, mereka tidak akan tidak didengari. Anda semua adalah sahabat saya dan saya adalah sahabat anda semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kalila. Ini Kalila. Ini Kalila.